Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah adik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Sulawesi Selatan selama 6 jam. Usai menggeledah, tim penyidik KPK membawa dua koper dan langsung pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan dua mobil. Ketua RW yang diminta menyaksikan penggeledahan menyebut KPK menggeledah dua kamar. Mantan-mantan Syahrul Yasin Limpo terjerat kasus dugaan pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Anu, cuma diminta menyaksikan. Menyaksikan apa itu, Pak? Penggeledahan. Kamar apa yang digeledah, Pak? Dua kamar. Dua kamar? Ya. Kamarnya siapa? Di mana? Di lantai dua? Saya tidak tahu persis kamarnya siapa, tapi yang pasti mirip kamar utama.